wilayah Semarang. Ya. Nah, anggota kami sudah bergerak, namun tidak menemukan. Terus kemudian kami dapat informasi lagi, ternyata yang bersangkutan membuat laporan aduan di Sragen. Di Sragen, mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada kegiatan tersebut. Nah, ini yang memang masih diperdalam. Sebenarnya pengiriman itu ke wilayah mana? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga harus bisa melihat peraturan perundang-undangan mana nanti akan dilanggar, kan gitu. Ya, ini saat ini kita masih mempelajari. Jadi itu maksudnya pengecekan itu tempat apa ya, tidak ada itu anjing-anjingnya atau tempat kegiatan jaganya. Ya, pada saat anggota Polres Sragen itu bersama-sama dengan si apa pengadu datang ke lokasi, ternyata memang enggak ada, belum ada atau tidak ada, tidak ada. Hewan-hewannya itu? Ah, memang tidak ada. Tapi lokasi itu lokasi jaga nanti. Saya belum tahu juga. Kalau supir yang membawa anjing itu, supir yang membawa anjing ya, pertama kan kita juga harus mengidentifikasi supir terkait sendiri, ya. Ada platnya memang, namun demikian kami belum menemukan di situ di wilayah tengah itu. Maka waktu 3 hari lalu itu kami juga sudah di wilayah Semarang kami cross check, kami tidak menemukan. Di wilayah Sragen juga sudah tidak ada. Itu yang sedang kami stage 3 itu. Nah, apakah nomor platnya benar kah atau tidak, kami belum tahu. Apakah memang tujuannya ke Jawa Tengah kan, atau hanya lewat, kita nggak tahu. Ya, kami juga berharap kepada pihak yang membuat laporan aduan itu, ya, termasuk yang di Instagram, untuk bisa kooperatif. Kami sudah, tadi malam kami sudah nyampaikan kepada Instagramnya itu, kalau memang ada informasi, ya, siapa yang bisa kami hubungi. Sudah kami sampaikan kepada mereka itu. Ini maksudnya pelanggaran apa itu? Maksudnya, ini yang sedang kami pelajari. Ada terkait dengan undang-undang KUHP, ya, tentang melukai binatang, ya, membuat luka binatang. Ada juga undang-undang khususnya. Tapi ini sudah kami pelajari karena ini digunakan untuk kegiatan motong. Ya, itu makanan itu kok saksikan. Ya, informasi lebih demikian ya. Mengarahnya ke situ ya. Apakah karena perizinannya kah atau memang ada pelanggaran yang terkait dengan perlakuannya, kan beda nih. Tidak sekali kita jadi. Ya. Yang mempunyai akun itu ya, bisa kerjasama sama kami. Percaya sama polisi, polisi akan tetap menangani sesuai dengan aturan. Ya. Kalau ada pelanggaran, kami akan melakukan penindakan itu. Kalau tidak ada pelanggaran, ya kami tidak akan masalahkan. Kami berusaha untuk komunikasi DM ya, Instagram kepada si siapa? Si orang yang membuat Instagram sendiri. Tapi tidak dijawab-jawab.